Tepatnya, Tri, ya. Iyalah, kita udah sampai nih. Gak lama lagi kita. Udah, ayo buruan dong. Yuk, semangat. Ayo, Bang. Biasaan dia. Dia tuh kalau misalkan awal doang kayak gitu. Nanti kalau udah selesai, baru semangat. Iya kan, makanya. Bet. Apa sih, Bet? Sabar dulu, Bet. Apa, Sri? Hah? Lu kenapa sih? Lari-lari aja. Sri, sumpah ya. Tadi tuh gue liat, dia lari kesana tuh, ya. Yang bising gue tadi. Hah? Kesana larinya, Bang. Bener, gue liat tuh, sumpah. Bet, Bang. Ya. Emang lu liat cewek tadi? Nah, ini kita lu ngomong, ya. Jangan ngadel-ngadel deh, Bet. Kita itu, cewek di situ cuma Juni. Iya, gue tahu. Ya kan, ya gue penasaran aja sama yang tadi bising gue itu loh. Juni mana? Awalnya kita lari. Katanya si Robert ngelihat sosok wanita. Sosok wanita itu deketin gue dan berbisik, tolong, tolong, tolong. Terus kabur. Gue kejar dong. Kan tadi Juni sama kita, Bang. Bang, tadi di belakang lu nggak pada lihat. Tanya di sini loh, Bang. Kita kan ngejar lo, Bet. Aduh, Juni. Jadi sabar, Bet. Yaudah, kita cari deh kalau gitu deh. Ini Juni kemana nih? Yaudah, yuk. Cari. Yuk, Bang. Kita cari yuk. Sana yuk, Om. Jun! Juni Sapitri! Juni, lo di mana? Juni! Jun! Juni! Iya, Bang. Jun! Mana kali ya? Dia coba. Iya, Bang. Yuk, tantang. Estafet yuk. Yuk. Ini, Bet. Bet. Lu ngeliat tadi, Bang. Enggak, kita kan fokus ngejar lu loh. Yuk. Yuk. Juni! Jun! Jun! Hah? Lu liat cewek itu lagi? Enggak sih, gue bukan dengar suara atau ngeliat cewek. Tapi yang gue liat tadi bayangan. Terus ngikutin kita, Tri. Bayangan? Iya. Bayangan kayak gimana? Tadi gue liat tuh bayangannya gede, hitam, terus matanya tuh ngeliat kita, Sri. Ngotot. Masa sih? Sri gak lihat jelas-jelas tuh sosok ngeliat kita. Udah deh, semoga aja gak aneh-aneh. Kita cari Juni lagi deh yuk. Tadi Juni larinya kemana? Yuk. Ayo, Bang, lanjut yuk. Jun! Juni Sapitri! Parah lu, Bang. Tahu gua. Jadi kita lu. Jatuh ya. Jadi lengket. Bukan lu kan lu. Bukan apa. Kayak ada suara, Bang. Iya. Ini kayak ada suara yang gerak-gerak.
Ini kayaknya gak ada apa-apa nih. Gue gak liat apa, lu gak liat kan bang? Bang, Sri, kita kabur pelan-pelan bang ya. Ya pelan-pelan. Astagfirullahaladzim! Pak, pak! Pak, 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 kita gak salah pak! Ampun-ampun, saya gak jahat, saya manusia. Ya tapi ya, ini ya. Apa, pak? Ini apa, pak? Oh, ini. Aduh, maaf. Maaf, ini saya pakai buat babat rumput. Itu rumput yang saya sudah kumpulkan malah kalian acak-acak. Ya udah pak, itu taruh sana pak. Ini, oh iya iya iya. Ini pak. Iya iya. Iya pak ya? Iya iya. Oh ini tadi rumput bapak ya? Mohon iya. Maaf ya. Pak, ini kenapa kita bantuin pak ya? Iya gak apa-apa. Duh pak, tadi. Maaf ya pak, tadi kita lagi lari gitu pak, buru-buru pak. Maaf ya pak ya, sekali lagi pak ya. Emang kenapa kalian lari-lari? Iya, jadi gini pak. Tadi kita tuh sebenarnya barengan sama teman saya perempuan, tingginya kira-kira segini tuh, rambutnya panjang. Rambut terus, panjang? Iya. Emang kenapa pak? Berani-beraninya datang ke sini. Emang kenapa? Hanya di sini tidak boleh ada wanita berambut panjang selain Arum. Oh jadi maksud bapak Arum itu nggak suka? Arum itu nggak suka sama Juni gitu teman kita ya? Arum itu adalah wanita yang cantik dan sangat setia pada pasangannya. Konon katanya terdapat sepasang kekasih yang mengikat janji. Namun sayangnya harus kandas karena adanya perselingkuhan. Sang wanita pun merasa kecewa hingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu, arwahnya tertinggal di telaga. Mitosnya, Arum itu sangat tidak suka pada perempuan yang rambutnya panjang, apalagi digerai. Duh, rambutnya panjang. Karena Arum takut tersaing. Aduh, Bet. Bang, gue jadi khawatir sama Juni. Dia sering. Juni rambutnya panjang. Kang, ya? Tapi benar tadi nggak ngelihat ada orang lewat sini? Saya sih nggak lihat. Cuma nanti kalau mendengar suara wanita menangis, kalian jangan nengok ke belakang. Karena nanti dia akan muncul. Nah, si bapak nakutin doang terus. Udah jangan takut ya Sri ya. Iyalah, kita kan nyari Juni. Iya. Takut mah. Takut-takut gitu ya kan. Gue sama Sri harus ingat apa yang dibilang sama bapak tadi. Kalau gue sama Sri dengar bisikan tolong, 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 itu tandanya kita gak boleh nengok ke belakang. Bet, si bapak mana Bet? Bang, si bapak mana Bang? Itu tuh di belakang tuh. Oh. Ada si bapak yang ngomong jangan. Jangan nengok ke belakang. Nanti kita enggak boleh lihat. Enggak boleh ke belakang kalau ada dengar suara waktu. Cari Juni dulu deh. Ayo, Bang. Ayo. Kira bapaknya hilang. Juni! 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 Jun! Juni Sapitri! Tun. Juni, Juni. Juni lo di mana? Juni. Bet. Lu dengar ada suara cewek ngerintih enggak? Gua dengar. Belum lama kita berjalan nyari Juni, bener dong. Kita berdua
dengar suara tangisan wanita. Sumpah, gue aja sampai merinding. Di belakang kita. Jangan-jangan Juni Sri. Tunggu. Tuh kan, suara tangisan itu berasa dekat banget. Tapi gue tahan, gue gak boleh lihat kemanapun. Apalagi ke belakang. Lu mau nengok ke belakang? Iya. Bet. Lu denger kan tadi Akang itu ngomong, kalau dengar suara rintihan cewek, kita gak boleh nengok ke belakang. Oh iya Sri, berarti gue gak boleh lihat ke belakang nih, gue takutnya itu bukan Juni ya. Nah, jadi kita maju ke depan aja ya. Iya, yeah, gue gak yakin kalau ini Juni. Iya, yeah. Yuk lanjut. Bang Bembeng. Lah, Bang Bembeng kenapa? Bang Bembeng, lu ngeliat ke belakang sih, Bang. Bang, ke depan, Bang. Ayo. Juni! Ini kemana sih? Coba deh, kenal lagi yuk. Mau aja nih, gak apa-apa. Lu kenapa? Gue denger lagi, Sri. Gue denger lagi suara cewek minta tolong. Tolong. Minta tolong. Tolong. Tolong, Sri. Ayo, Bet, lu kurang, Bet. Gue risih, Sri. Bet, Bang, Bang, ayo, Bang. Ayo, Bang. Kenapa? Sri. Kenapa? Sri. Bang. Tadi pas gue maju ke depan, kayaknya di kanan. Bukan di kanan, Bang. Apa? Di belakang kiri gue itu kayak Juni, Bang. Kita gak boleh nengok ke belakang, kita mundur aja, terus baru nengok. Mundur ya, satu, dua, tiga. Belum pasti, nengok ya. Bet, ini Juni, Bet. Tapi, tunggu dulu, Bang. Ini bener Juni bukan nih? Udah, kita samperin dulu. Jun, aduh, akhirnya ketemu juga. Jun, sadar, Jun. Jun. Oh, si. Apa? Tadi lu kan kata si Akang. Kalau di sini nggak boleh perempuan rambutnya digerai. Ikat buruan. Oh, buruan. Agak dudukin. Jun, Bet, sadarin Bet sekalian. Bet. Juni, halo, Jun. Gue nggak kenapa-napa. Kenapa sih? Alhamdulillah, Jun. Gue capek, Jun. Nyelo sama sih sama tim tau nggak? Gue juga nggak kenapa-napa, gue aja nggak sadar. Ya udah gini Sri, kan Juni udah ketemu nih Bang. Gimana kalau kita tetap penelusuran tuh kita ke mana? Ke telaga. Biar kita nggak terpisah, mendingan kita mesti ikat satu sama lain pakai webbing deh, ya? Yeah. Yaudah deh, gue setuju dibanding gue tadi misal kayak tadi lagi. Bahaya banget. Ini gimana sih cara masangnya? Gue akan naruh di diri gue, di Juni dan di Robert, satu karabiner. Biar talinya itu juga nyambung sama kita, oke? Okay? Berarti okay. Kayak ini ya, apa, estafet ya? Ya gue yakin aja, kalau kita ditali satu sama lain, kita akan aman. Jun, tapi ini ada informasi dari si Akang. Katanya kalau ada suara yang aneh nih, gak boleh ke belakang ya? Iya, kalau misalnya, tapi kita kasih tahu kalau kita dengar suara rintihan, jangan pernah nengok ke belakang. Ya, oke. Okay. Ayo. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Bang, ayo Bang, lanjut. Ayo, buruan. Lanjut. Ayo. Jangan lihat ke belakang, Juni. Ayo, itu sana, ikutin Sri. Terus ini, kelilit. Udah, jangan dulu. Jangan pernah ke belakang. Ayo, bahaya. Tapi kenapa cuma gua doang ya yang gak dengar suara tolong? Dia itu masih dengar sih suaranya Sri. Tuh. Sri. Ayo. Udah. Ya. Yuk. Ayo. Sri. Jun. Sosok yang gue kejar perempuan itu dilarinya ke telaga deh. Oh, berarti kita harus cepat-cepat ke sana yuk, Bang. Ya udah, ayo buruan nih. Ayo. Tapi hati-hati ya. Os. Pelan-pelan. Iya. Ya. Lu kelihatan enggak, Jun? Oh iya. Lampu tuh mana, headlamp lu? Oh iya, gue belum pakai. Bentar. Sini sampai gua. Lupa gue. Yuk. Pelan-pelan, Bet. Oh iya, sorry. Iya, soalnya ini gak boleh sampai lepas nih. Oke, yuk. Nah, pantesan dari tadi ada yang kurang. Yuk, ini pegang dulu. Biar gak jatuh, yuk. Udah, Bang, lanjut. Yuk, lanjut, yuk.
Gue juga gak tahu kenapa gue tiba-tiba denger suara itu. Tiba-tiba pas gue ikutin malah ngilang. Kayaknya aman lo Jun. Makanya sudah aman. Sampein ke kita. Yaudah berarti kita harus cepat-cepat cari tahu. Yaudah, yuk. Supaya kita bisa bantuin dia. Yuk. Pelan-pelan, Bat. Tadi. Ayo, Bang. Yuk, sebelah sana yuk. Yuk. Bet, lu bagaimana kalau jalan lu hati-hati tau? Bet. Ini ngapain? Maaf lu. Bet. Bang, ngapain tiba-tiba lari ketakutan terus nabrak kita? Saya kabur dari orang tua saya, Kak. Hah? Ya. Kenapa? Soalnya saya dilarang buat pergi ke telaga sama orang tua saya. Hah? Kenapa dilarang? Akhir-akhir ini saya sering mendengar kata tolong. Mak, nah, sama apa sama gue bang? Aku juga pernah dengar kayak tolong, ya kan? Dia kayak seperti kayak lagi kesakitan dan minta pertolong gitu, ya kan? Terus saya pernah mimpi juga datang ke telaga ini. Hah? Datang ke telaga ini? Berarti si Teteh tahu dong arah ke telaga? Tahu, saya pernah kesini. Pas banget nih bang. Sri, gimana kalau kita berempat sama Bang Kempas kesana? Oh ya udah, kalau gitu kan tetenya cewek juga. Gimana kalau kita kaliin juga? Ya. Yuk. Gak usah, gak apa-apa. Hah? Aman kok. Hah? Aman, benar. Aman. Serius? Ya. Oh iya Teh, maaf. Saya Serigala. Nah ini Robert, Juni. Hai Juni. Ya. Hai. Ya Robert. Membeng sama Kak Adri. Adri. Ya. Hai Membeng. Ya. Ayo Teh. Bentar. Bentar, tunggu dulu. Kenapa Jun? Kenapa? Ini gue. Oh, tali sepatu. Tali sepatu gue copot. Oh yaudah. Ayo Teh, mau nanya nih. Kenapa sih sampai dilarang sama orang tua Teteh ke telaga? Iya, soalnya orang tua saya tuh takut kalau saya diculik sama Arum. Makanya rambut saya dipotong terus sama ibu. Oh, tapi si Arum segitunya ya sama perempuan yang rambut panjang ya. Soalnya dulu tetangga saya pernah hilang. Terus waktu ditemuin tuh dia kayak ngalamin gangguan jiwa gitu. Maksudnya gangguan jiwa? Iya. Yuk, lanjut. Kenapa? Kalian siap sosok itu enggak? Mana? Tadi udah kabur. Teh. Itu sinya itu aneh banget ya. Tiba-tiba kabur. Tiba-tiba Nyai yang ikutan kita dari tadi, larinya kenceng banget. Gak tahu deh tuh ngejar apaan. Si Tetehnya kemana kita kabur? Teh! Nyai! Ayo! Nyai! Teh! Ayo. Pas kita mau nyusulin Nyai tadi, si Juni tiba-tiba jalan mundur. Badannya kayak ada yang narik. Jun! Bang! Juni, Bang! Juni! Jun, bang! Jun! Bang! Tenaga Juni kuat banget. Gue sama sih gak bisa nahan. Sampai kepental. Aduh. Lagi-lagi kita kehilangan Juni. Jangan-jangan makhluk itu ngincer Juni lagi. Gue kira dengan kita bisa
saling ikat gini, kita nggak bakal kehilangan salah seorang tim kita. Si. Hah? Hubung pakai HT lu sekarang. Ya kan? Iya, benar-benar. Tuh, dari sana udah hilang aja sih. Si. Jun, Juni, monitor Jun. Lu dengar suara kita nggak, Jun? Bakri, gua nggak tahu ini di mana. Jun, lu tenang dulu Jun. Lu tenang, lu tetap fokus. Gua sama Robert bakal kesana, tapi gua butuh lu ngeliat ke sekeliling lu. Kira-kira apa yang bisa jadi patokan kita ke sana? Gua nggak tahu ini ada di mana, tapi ini tuh cuma ada pepohonan banyak gitu loh, dan juga kelihatan telaganya. Kelihatan apa? Telaganya. Oke, Jun. Gini Jun, lu dengerin ya. Lu tetap tenang, lu tarik napas dulu. Terus, lu inget kan, kalau di tas lu itu ada handycam. Nah, lu gunain handycam itu untuk ngambil gambar di sekeliling lu. Oke? Gua sama Robert, sama teman-teman kameramen kesana ya. Oke? Jun! Juni! Bet, lu denger gak suaranya tolong? Joni! Jun! Juni! Jadi buru-buru! Ayo bang! Juni! Abang! Bet! Jurang! Os, hati bang! Jun! Juni kemana lagi? Jun! Juni! Tadi dia ngomong deket apa? Telaga. Kayaknya sana deh. Ayo. Bang. Jun! Juni! Gue nggak tahu ini ada di mana. Mana hati segala mati. Suara apa itu? Suara apa? Dan gue ngeliat ada sesuatu yang aneh banget. Bet, Sri, lo di mana? Juni! Bet, nggak ada jawaban sama sekali, Bet. Udah gue simpan di tas lo lagi ya. Simpan aja deh, tapi volumenya lo kencengin ya. Aduh, mana lagi si Juni? Tapi benar kan bang, tadi arahnya kita kesini, yang terakhir dilihat sama Kak Adri. Yaudah gini aja bang, coba kita cari di pinggir telaga yuk. Ya. Juni Sapitri. Gak ada lagi bang. Bang. Badan gua tiba-tiba ketiban beban yang berat. Udah gitu rasanya dingin. Ya gua takut aja kalau gua ketarik ke telaga itu. Tolong, Beb. Tolong. Sabar, Sri. Ini gue udah bantu, Sri. Tolong, Beb. Itu orang dari mana ya? Terima lampu ya? Sri. Kabur, Sri. Ayo, cepet. Ayo. Pas gue lagi narik, Sri, ada bener tangan gue. Gue kaget dong. Dan itu rasanya dingin banget. Tadi tuh ya, aneh banget tuh. Tadi tuh ada kayak lampu terang, terus yang rumput di atas lu tuh tiba-tiba
kabur gitu, Sri. Tapi tadi arah lampu apa? Lampunya di sana deh. Tunggu, Bet. Kasih gue napas dulu bentar. Deh, lu lihat di sana. Kita cek ya. Yaudah, yuk. Nah, ini nih. Lah. Kok jadi kayak gini? Tadi gue yakin deh. Yang gue tinggi tuh lampunya. Gini ya jadinya. Yakin tadi lampunya ini, Bet. Gue yakin, Sri. Tadi tinggi lampunya. Udah, gak apa-apa. Yang penting gue selamat. Thank you, Bet. Iya, sama-sama, Sri. Gue jadi bingung. Kita lanjut cari Juni kali ya. Yaudah ya. Tapi tunggu, ini terlepas aja deh. Jadi gak gue bantu nih. Ini gue masukin dalam tas lo. Masukin dalam tas gue, Bet. Sri, nah, tadi gue pikir tuh Juni tuh. Ya kan? Ini senternya nih. Ternyata bukan. Gak apa-apa, Bet. Yang gue lebih bingung tadi tuh yang gue itu tinggi banget, Sri. Lampunya kok jadi kayak gini ya? Gue ngerti kok. Gue juga pasti khawatir sama Juni. Yaudah. Yuk, makan. Ya. Karena pada aman kan? Ayo, Bet. Juni! Juni Sapitri! Jun! Sri. Duh, ini udah makin malam lagi gue khawatir sama anak tuh. Iya kan? Bener, Bet. Udah gitu, dari tadi kita banyak banget halangannya nih. Tapi lo gimana? Aman. Aman kan? Tapi Bet, yang penting kita masih temuin Juni dulu tuh. Yaudah yuk. Dimana dia lagi? Juni! Jun! Jun! Juni! Bet, itu... Itu tuh Juni dong kali, noh. Itu Juni enggak sih? Ya, samperin Ben Mamang. Tapi... Bet! Bang, warnanya putih, Bet. Tadi kan si Juni pakai baju udah ungu, jaketnya, ya kan? Iya. Bet. Kabur. Jangan lihat di situ, Bang. Pokoknya jangan sampai makhluk ini malah ngejauhin kita sama Juni. Jangan lihat di situ, Bang. Ayo, Bang. Gue sama Sri lihat kalau itu Juni. Ternyata itu sosok lain. Bet, Sri, gue tiba-tiba ngeliat Nyai. Kayaknya gue samperin aja deh. Juni. Sosok itu tuh beneran nyata. Gua ngeliat sendiri. Kakinya itu ngambang gitu, gak napa ke tanah. Ih, nyampe sekarang aja gua masih merinding gitu deh. Yang penting kita coba udah ketemu Juni. Tenangin dulu, oke? Okay? Ya. Bet. Jangan sumpah, Bet, oke? Okay? Gua yakin bisa. Ya, Bet. Yaudah. Hati-hati ya. Juni, Bet, jangan sampai lepasin, Bet! Juni! Bet, tarik, Bet! Juni! Aduh, Sri. Bet, lu gak kenapa-napa, Jun. Aduh.
Juni. Lu kenapa sih Juni? Juni. Lu kenapa sih? Ketarik gitu? Gua enggak tahu. Gua kayak ketarik gitu. Tarik napas. Sri. Gua bingung nih, ya kan? Kayaknya mulai gue disini tertarik sama si Juni deh. Padahal namanya udah dikucir. Iya bet. Kenapa ya? Jun. Iya. Kok bikin bikin sesuatu? Dapat dari mana tuh? Ya. Maaf ya. Tadi pas gue ikut sepatu, gue nemu ini. Ya kan Bang Bing-Bing? Iya, lu main ambil aja tuh kalung. Iya, gua gak tahu bakal kejadiannya kayak gini. Juni, Juni. Gua kan sering banget ngomong. Jangan pernah ngambil barang yang bukan milik kita. Kita gak pernah tahu itu punya siapa. Iya, maafin gue. Aduh. Maafin gue ya. Tadi tuh gue cuma niatnya ya minjem doang. Yaudah-yaudah ya. Sekarang kita balikin kalung tempatnya. Yuk. Iya mana gue tahu. Gue bingung. Gak tahu tadi arahnya kemana. Dilepasin dulu deh, mendingan. Ya bantu gue lepasin. Masa lo gak tahu sih? Lo gak ingat apa? Balikin deh. Kenapa ngasih gue kan? Nggak bisa. Tanggung jawab dong lu. Ini pegang. Lagian, Bet, nggak mungkin kalau ini juga pulang ke tempat asalnya. Jangan sendiri gitu. Lagian sih lu. Masa ngambil aja lu. Tetep, yang penting kita tetap sepaku deh. Dengar nggak? Ada suara. Jun, Bet, tapi kayaknya kayak ada di sana deh. Udah, kita samperin aja deh. Yuk. Yuk. Ayo, Bang. Ayo, buruan. Ke mana tuh? Ngapain tuh orang? Ayo. Ayo, Bet. Mana tuh suaranya? Ayo, Bet. Bang, ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Wah, itu apaan tuh? Itu apaan tuh? Bang, itu kayak ada sosoknya, Bang. Tuh. Tuh. Ayo, samperin. Lah. Mana dia lagi? Suaranya juga hilang. Ada. Yuk. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Ini kalung yang tadi gua pegang. Gerak sendiri. Tangan gua enggak bisa dibuka lagi. Yaudah, ikutin aja. Ikutin arahnya sendiri. Ayo. Ayo. Sri. Cepat. Tantangan gua. Ayo. Agak. Arah mana? Ke bawah. Ayo, ke bawah. Pelan-pelan. Pak. Yaudah, Sri. Ayo. Apa-apaan? Sri. Udah jangan, lo ikutin aja dia. Udah jangan dilawan. Udah. Sri, udah jangan dilawan. Oke. Ikutin. Jangan tarik, oke. Kalau kamu mau nunjukin suatu arah, oke. Ini jangan-jangan ini kalung punya si Nyai nih, Sri. Hah, iya kan? Ini soalnya ke arah sana tuh. Yuk, samperin. Pelan-pelan. Ini doang.
Nyai. 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 Nggak apa-apa kan? Sakit banget lo tadi bukannya. Iya, makanya. Nyai, bangun Nyai. Jun, bantuin Jun. Juni. Jun. Juni. Juni. Kenapa lagi? Jun, kenapa Jun? Jun. Jun, kenapa Jun? Hilang-hilangnya. Jun, Juni. Jun, kenapa bang? Jun, sadar. Jun. Istighfar, Jun. Jun. Juni, istighfar. Jun. Juni. 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 Arum yang saya ceritakan, itu mantan saya dulu. Yang masih dendam dan ingin mengambil Nyai. Pak, pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Arum. Nih. Sebaiknya kita cepat pulang. Udah, ayo, ayo. Ayo, lambat di sini. Jun, ayo, Jun. Ayo, Jun, bangun deh. Bet, pegang itu, Bet. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Astagfirullahaladzim, ayo. Ayo, ayo, ayo. Hati-hati, hati-hati, hati. Tim Ekspedisi Merah telah membuktikan sendiri.